Badang nih ta. Nah, serukan nanti ya ta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluargaku surgaku. Gimana para keluarga-keluarga, sehat-sehat. Jadi di video kali ini saya lagi berjalan ya, biasa mencari ikan pakai bebedilan, dan ini bebedilannya bisa teman-teman lihat ya. Jadi ujungnya ini pakai ruruhit namanya, ada 4. Jadi bentuknya seperti ini nih, pakai karet ya. Nanti karetnya ditarik, dan ini di sini pakai kekait ya. Nah, seperti itu. Jadi dikaitkan karetnya ke sana nanti. Dan alhamdulillah ini dapat 1 kantong merah ya. Udang sama ikan-ikan kecil. Nanti saya akan praktekkan kalau ada udang ataupun ikan kecil, nanti saya akan praktekkan cara menggunakannya. Mudah-mudahan di sini ada ya ikan kecilnya. Sebetulnya saya bertiga, sama saya dan satu lagi adik saya, yang satu lagi teman saya. Di video kemarin saya sudah upload itu hampir 1 jam ya cari ikan, dan alhamdulillah dapat banyak. Tapi malam ini saya ketinggalan guys. Jadi kalinya ini besar sekali ya di Cibuni. Tapi untuk malam ini teman-teman semuanya, adik saya dan teman saya dapat sedikit sih, nggak seperti di malam yang kemarin gitu dapat banyak. Jadi masih jauh. Rencananya sekarang ini mau pulang ya. Jadi ini sambil pulang ngobornya. Soalnya tadi kesini udah, jadi sekarang mau pulang lagi ke Bobancong ke sana. Sambil cari ikan ya. Gak ada guys di sini. Gak ada ikannya. Zong. Tadi saya udah dapat 1 kantong ini ya, dan disatuin sama adik saya, dimasukkan ke dalam keler kecil ya, khusus untuk penyimpanan ikan dan udang. Jadi ini baru dapat lagi, ini lumayan lah kalau untuk dipelas. Biasanya banyak ini guys, sekarang nggak ada. Aduh, capek juga. Tuh, teman saya udah di sana tuh. Ada baterainya itu. Ya udah jauh. Gak ada ikannya di sini, guys. Biasanya ada udang sih. Ngelip nih.
Dan malam ini adalah malam kedua mencari ikan. Tapi sekarang gak terlalu banyak sih, gak seperti malam pertama banyak. Dapat banyak nanti insya Allah saya akan liatin pendapatannya dapat segimana gitu. Aduh. Oh, bahkan kamarnya manggus mana teh? Eta ge aya yang sakeun melas sameureun. Saha Mbak Edi lemet kaki bisa pakai belum pak punya cukup rebek itu bisa kaya tau ke kurungan iya gerojang pecahkan lah itu operet keret lah badak nih kata yang serikin mati kata ini kusiknya di mana? Kusiknya. Paru kan teringat sama jerawat. Mana? Badi tulang, lagi yang ngisi gigi ya. Kusik. Dia ngisi kita sama jerawat badi tulang, badi jerawat. Dengan mana aja? Kapan kan ya? Hah? Hanya, tapi ada mal ayah anda kah itu ke? Komo ayah mak. Eh mak ayuk kagak mahan nak. Mual kalau aku mak ge. Lu ra em cakan risakan. Ya asupkan. Lumayan mau nang hurang. Enggak, oh, anu ayah di asupkan. Kereng. Mau ke hanyatnya? Yang? Hah? Mau ke hanyat? Iya. Karena ke jam 8 lebih setengah 10-an. Sore kene. Mending cibulum cakan. Wah, ngobaran amunan. Ayo cek nasi potong deh ngantuk ya mantap ya cek nangis kita menang bosok itu teteh kebosok nanti gabus badak lumayan loba mangku saya girang tempat aku udah gede aja gitu kayak gede loba. Ayo, cing. Gak mah ada ide belah di itu mah, mengayu belak balik pasti.
Yang belah itu sahanya nunya pak. Yang tadi kan. Nunya pak tadi mah gagal agak kan yang serian benang-benangan. Kurang ya orang yang regis. Cen apa itu ya? Enggak bisa utik. Pelas orang nak? Ini baru kali ya? Oh, mama yang pelas nak. Cuma cahaya, cahaya orang telan itu namanya aja? Di mana? Ini lemur. Batu emang dua. Oh di wahangan ya kanya? Hah? Di wahangan ya? Oh, wahangan di mana? Saraat apa panan? Ayah naga di luhur deh wahangan deh. Ngoro, Tadi cibulan nepi kaci waru kah itu, tapi ikan ucakan. Tenana di pasir kook. Hah? Termang nedi tuh.